Ya, aduh, mesin bubut kumat, mesin bubut. Ledak-leduk. Kita kebagi kerjaan dari tahu ini dari mana. Kita coba nanti cek datanya. Jadi dia punya chamber, keluhannya tuh dia ada bocor di sambungan. Jadi ini sambungan aslinya, memang sambungannya bagus ya, stainless ya. Jadi selalu bocor lewat sini dia. Ya. Bocor lewat sini. Padahal seharusnya kalau adapter seperti ini tuh dia ada redukan o-ring ya, redukan o-ring di bagian depan sini. Tapi ini nggak ada redukan o-ringnya, dia ngandelin o-ring dari belakang sini. Sedangkan di belakang sini dia nggak ada redukan o-ring di bagian permukaan si chambernya. Jadi pas kita udah tahu permasalahannya, ternyata harusnya dia ada redukan o-ring seperti ini. Ini sudah kita buatkan baru adapternya, kita buatkan ada redukan o-ringnya juga. Tapi pas saya lihat tuh permukaannya tuh udah ada gompal nih, kayak di sebelah nih itu kelihatan jelas ya, ada gompal di sini yang agak ngeri. Jadi setiap bongkar pasang ini pasti akan bikin si o-ring ini sobek. Soal tadi saya udah coba dua kali lepas ini sobek karena ini tajam di bawah ini. Jadi mau nggak mau harus kayaknya harus agak dipaten ya setelah dipasang ya. Jangan dibongkar-bongkar lagi. Supaya nggak jajak banyak, nggak banyak jajan ini, kecuali di sana ada cadangan o-ring buat di penggantinya. Aduh, pesat gue denger lah. Pesat bos, denger ya bos. Kalau mesin bubut lagi ngadat begitu, ada-ada aja. Oke, ini adapternya sudah kelar dan akan kita kirim balik ke yang punya bersama chamber-chambernya. Mantan-mantan kita kirim balik juga karena buat apa juga dari sini. Ini kita pasang, harusnya enak. Oke. Nah, ini terasa berat nih. Terasa berat karena o-ring itu sudah masuk. Dia dibikin agak ke dalam karena di bagian terluar dari dudukan o-ring itu, permukaan o-ring dia ada luka. Dia harus agak pelan-pelan. Udah ngelut masuk kayak enak. Oke, ini biar akan kita segera kirim balik ke yang punyanya. Kita sudah dulu video kita untuk hari ini. Kalau kamu suka video ini silahkan di like, komen, dan subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Sampai jumpa.